Halo, apa kabar? Sobat Topai di mana saja berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada satu kekurangan apapun. Oke. Selamat jumpa kembali dengan channel Topai. Hari ini, sore hari ini kita berjalan daerah Kota Tangerang. Nah, dari Jakarta di Kiara tempat kita perjalanan balik. Ramayana termasuk tanamannya ya, lalu lintasnya padat ramai, jalurnya juga banyak. Ini coba tuh, ada kanan, ada kiri, ada tapi tetap harus tetap waspada, kita ikuti jalur yang benar sesuai dengan arah tujuan. Oke, kita lewat jembatan baru Kota Kali Cisadane menuju lampu merah yang bisa ke Sita Karawaci dan bisa putar balik lagi kalau salah jalur. Oke, kita lanjut sobat, fokus ya. Oh ya, terima kasih yang sudah support selalu channel Opae di mana saja berada, Indonesia, Taiwan, Malaysia, Korea, Korea Selatan, ada teman sahabat kita di sana. Terima kasih. Dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu di mana saja berada. Ini seperti inilah lampu merah. Alhamdulillah tadi hijau terus, artinya kita bisa jalan langsung. Kita menuju arah Jalan Merdeka. Suasana hari apa, Senin kalau nggak salah, Senin bertepatan dengan libur panjang 3 hari kemarin. Jadi mungkin ini yang habis liburan pada balik lagi, yang habis dari mudik pulang kampung lumayan 3 hari. Kalau kita nggak mudik sobat, ada keperluan lain di sini. Yang penting pada sehat semua di kampung, di kota, di desa. Amin. Itu yang pertama kita minta dari Yang Maha Kuasa sobat ya. Oke, ini posisi agak macet. Benar-benar ramai ini. Ini Jalan Merdeka nih sobat. Habis hari libur, mungkin besok pada masuk kerja. Jadi semuanya beraktivitas balik. Mungkin juga ada yang masih ada yang lembur mungkin ya. Yang bekerja maksudnya. Posisi dekat Ramayana Lama, Jalan Merdeka. Suasana masih ramai. Kita nggak bisa maksa kalau posisi jalan begini sobat ya, bahaya. Kita ikutin ritme jalan saja. Udah mau nyampe. Sorry bos, kanan kiri mepet. Ini sebelah kanan Ramayana. Ini dulu terminal Cimone, sekarang jadi agak sepi terminalnya. Lampu merah.
cuy lagi, mantap. Duh, kok. Padat. Sekian lamanya proses pembangunan perbaikan jembatan ini. Arah Serang, Tiga Rasa, Cikupa, Kalisabi, Taman Cibodas. Ini jembatan Taman Cibodas sudah jadi sobat, enak. Gak ada gerunjal-gerunjalan lagi, halus mulus. Kalau di sini dulu mah gerunjalan tinggi banget nih dan ada ting-ting makan korban. Sekarang enak sih baru, tapi tetap dapat kalau lewat sini nggak boleh kebut, sangat kebut, bahaya karena kita nggak tahu namanya. Di jalan selalu ada sesuatu yang harus menjadi perhatian khusus kita sebagai pengendara. Pasar Kemis. Ini Pasar Jati Baru, kalau nggak salah ke kanan tuh. Kayak lurus. Nah, ini perempatan bisa nggak menuju Pasar arah Kemis. Yang mau pengajian lewat sini bisa. Masjid Cilongo pernah di Serama Pae di video sebelumnya, boleh ditengok di scroll ke bawah. Yang udah nonton terima kasih, yang baru menemukan channel Pae mohon dukungannya untuk like, subscribe, komentar. Semoga sukses bersama. Oke sobat, fokus lagi.
sebenarnya kalau perempatan ada betulnya, tapi di sini ada pintu masuk tol keluar. Pelan. Sobat lihat ke arah kiri. Mainan HP jalan. Jangan ya. Berbahaya. Juga tembus ke Pala Raja cukup lewat perumahan sih. Kita mau ambil yang lurus aja, jalan utama terus. Nah, kita nggak mau muter-muter dulu. Merah yang 12. Oke, siap. Dan ini banjir. Ini di sini keadaan panas kemarau, jadi aman. Dan indikasi macet juga. Lanjut. Kayaknya udah maghrib ya. Kita nyari untuk menepi sebentar.
Ini perempatan Citra, sobat. Citra Raya. Citra Raya, Pasar Cikupa. Kita ambil lurus ke pasar. Begini biasa, tapi biasanya macet. Kenapa kita kamu maju sobat? Di situ ada kalau kelihatan mungkin zebra cross untuk penyeberangan sobat. Artinya zebra cross untuk pejalan kaki menyeberang tidak boleh dihalangi atau kendaraan tidak boleh di posisi itu. Mungkin sobat tahulah mengartikan sendiri peraturan lalu lintas seperti apa ya. Bukannya kita sok pintar menggurui atau apa, cuman ingin mengingatkan. Oke, lanjut lampu hijau. Beberapa saat kemudian. Terima kasih. Sambil ngisi bahan bakar lagi sobat, daripada habis di jalan. Jadi kita mau lanjut, bentar ya. Ada pesan masuk. Kita lanjut.
maghrib kondisinya. Bertemu kembali di video berikutnya.